Assalamualaikum. Tindakan pemain JDT Safi Rahim menghantuk kepala ke muka pemain lawan akhirnya memakan diri apabila digantung 3 perlawanan Liga Malaysia. Menurut pengerusi Jawatankuasa Tata Tertib FAM, pemain tengah itu didapati melanggar artikel 50.1D Kod Tata Tertib FAM atas tindakan berkelakuan ganas ketiga asis separuh akhir kedua Piala Malaysia antara JDT menentang Terengganu di Stadium Sultan Ibrahim 26 November lalu. Bagaimanapun, pergantungan tiga aksi itu berkuat kuasa secara automatik dalam aksi final Piala Malaysia menentang Kuala Lumpur City, manakala dua lagi aksi bermula sebaik saja saingan musim baru membuka tirai mulai Februari nanti. Baki pergantungan dua lagi perlawanan yang dikenakan ke atas pemain ini adalah berkuat kuasa serta-merta pada perlawanan rasmi pemain ini yang pertama dan kedua di perlawanan Liga Malaysia yang berikutnya sama ada musim yang sama atau musim depan. Ia tanpa mengira mana-mana pasukan pemain ini didaftarkan, pemain ini juga adalah diberi amaran keras dan hukuman yang lebih berat akan dikenakan jika mengulangi kesalahan yang sama. Keputusan ini boleh dirayu, katanya. Selain itu, pengenali Kelantan FC Rizal Zamri Yahya digantung selama 2 bulan daripada terbabit dengan sebarang aktiviti bola sepak termasuk aktiviti pentadbiran, pengurusan kesukanan bola sepak serta aktiviti yang bersampingannya dan didenda sebanyak RM10,000. Begitupun tempoh pengantungan itu disingkatkan kepada sebulan dahulu dengan sebulan lagi ditangguhkan tertakluk kepada kelakuan baik pegawai ini. Ia atas tindakannya yang membuat kenyataan atau komen semasa temu ramah berhubung isu yang membabitkan FAM tanpa kebenaran. Kenyataan atau komen semasa temu ramah yang dibuat oleh beliau memberikan impak yang negatif ke atas nama baik dan reputasi FAM selain daripada mengecam mengenai urusan pentadbiran hal ehwal FAM ke pengadilan atau pengelolaan Liga Malaysia pada perlawanan Piala Malaysia membabitkan Kelantan FC menentang Sabah FC.